berbagai macam mata, tetapi dengan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang kemudian salibkan dia, seorang pemimpin yang sehat. Aku haus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Apa sebabnya kau terima siksa? Kalian, selamat memaknai Jumat Agung. Bapak Ibu, kalau ada di ibadah-ibadah pemaknaan tentang Jumat Agung,
Kira-kira apa yang muncul dalam Bapak, diri Bapak Ibu sekalian? Oke, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini di perayaan Jumat Agung ini adalah pengorbanan yang membuka jalan baru. Lagi? Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Karena tidak akan adil kalau saya hanya di sini, karena saya tahu bahwa di luar juga banyak Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu yang di dalam tidak kena hujan, di sana pasti ada kena percikan-percikan hujan kecil ya, di sini bersempit-sempitan ya. Terima kasih, betul-betul kita dalam pemaknaan yang sama kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, minta maaf yang di luar pasti enggak tahu ada slide enggak di luar ya. Pertanyaan yang sangat sederhana kepada kita sekalian. Apakah saudara betul-betul percaya dengan pengorbanan Yesus? Gimana coba? Bapak Ibu, apa betul-betul percaya dengan pengorbanan Yesus? Hah? Sebelah kanan, kiri. Oke. Terima kasih. Kalau kita semua percaya, mudah-mudahan suara saya tidak lari dari sini. Permisi. Ya, yang di sini juga semua percaya, yang di luar juga semua percaya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ya, kalau percaya kan gampang banget tuh ya. Saya percaya bahwa Yesus itu betul-betul telah berkorban untuk saya dalam kehidupan saya. Lalu menjadi pertanyaan yang paling mendalam bahwa bagaimana dampak dari kepercayaan itu kepada Tuhan. Halo adik-adik muda. Halo semua. Dengar ya suaranya ya. Bapak Biang juga anak muda ternyata di sini ya. Kira-kira Bapak Ibu berdampak enggak kepercayaan kepada Yesus itu dalam kehidupan kita? Hah? Kira-kira sejauh mana kepercayaan itu akan pengorbanan Yesus yang tuntas itu, yang tanpa batas itu? Bisa saja dengan reaksi berbeda tuh ya. Ketika peristiwa ini disaksikan oleh berbagai macam mata, tetapi dengan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang kemudian salibkan dia, seorang pemimpin yang seharusnya membebaskan orang yang tidak berdosa, justru ikut-ikutan tidak punya kekuatan karena ditekan oleh massa. Bapak Ibu, kadang kita seperti itu kan? Kita justru digiring oleh hal yang tidak baik, kemudian kita jatuh melakukan hal-hal yang tidak baik, yang seharusnya kita melawan ketidakbenaran itu. Yonya, kira-kira Bapak Ibu setelah melihat ini, apakah balas Bapak Ibu setelah melihat video atau setelah beribadah Jumat Agung ini? Bisa diputar videonya enggak? Oh, enggak bisa. Oke. Ternyata videonya tidak bisa, sudah menyerah dari atas. Enggak apa-apa ya, Jumat Agung lagi ya, kita putar lagi. Lanjut aja. Sudah selesai Bapak Ibu. Dan khotbah kita selesai hari ini. Pengorbanan Yesus selesai dan tuntas untuk Bapak Ibu dan saya sekalian. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.